Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah bersama ribuan jemaah di Stadion Mandala Mukti Cikalong Wetan, Bandung Barat pada Kamis 29 Juni. Prabowo yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam tiba di lokasi sekitar pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Partai Gerindra itu langsung masuk ke dalam stadion dan menuju saf paling depan bersama anggota DPR RI Dedi Mulyadi dan ex-ketua umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule. Kehadiran rombongan Prabowo disambut gemah takbiran dan ribuan jemaah di lapangan. Tidak sedikit pula yang mengabadikan momen kedatangan orang nomor satu di Kementerian Pertahanan ini. Tak berapa lama ibadah salat pun dimulai yang diimami oleh Haji Dadan Sadeli. Seusai khotbah, salat Id selesai seketika Prabowo menyalami warga. Perjumpaan Prabowo dengan masyarakat Cikalong Wetan diakhiri dengan bagi-bagi kaos. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku memilih salat Idul Adha di Cikalong Wetan, Bandung Barat karena banyak pendukung yang memintanya untuk hadir. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.